Oke guys, dengan 1.500.000 kalian udah bisa merangkai pembuatan mesin sentrifugal buat penunjang pembuatan minyak PCO ataupun virgin coconut oil. Oke guys, kembali lagi bersama saya Anton Nugraha, masih di channelnya Hasil Cipta Bumi. Channel yang akan ngebahas seputar hasil bumi, khususnya buah kelapa dan pisang guys. Seperti biasa guys, di video kali ini saya akan review sebuah rangka untuk pembuatan mesin sentrifugal. Jadi mesin sentrifugal itu mesin untuk penunjang pembuatan minyak PCO ataupun virgin coconut oil. Nah, ntar seperti apa penampakannya dan dengan budget yang minim kita semua bisa membuat mesin tersebut. Dan perlu diingat, daripada kita bikin ataupun daripada kita beli di toko-toko yang berbahan stainless, kita juga bisa meminimalisir pengeluaran dengan cara membuatnya ataupun merangkainya. Nah, ntar kita akan lihatkan penampakannya seperti apa ya. Jadi bisa ditiru oleh kalian yang mau bikin sendiri di rumah karena sangat simpel dan sangat gampang. Dan ntar untuk kemiringan ataupun sudutnya ntar kita akan jelaskan ya dengan detail, biar kalian bisa meniru dan membuat di daerah kalian masing-masing. Dan buat kalian juga yang malas untuk membikinnya dan gak mau ribet, kalian bisa pesan langsung ke channel kami di deskripsi. Udah kita sematkan nomornya, tinggal pesan aja. Harganya cuma 1.500.000. Udah berupa rangkai besi, tinggal pakai. Berikut termasuk, udah termasuk toples ya guys ya. Nah, kita langsung aja. Seperti apa penampakan rangka buat mesin sentrifugal? Yuk, kita akan jalan-jalan ke lapak kami karena rangkanya ada di depannya. Yuk, check it out. Oke, sobat bumi semuanya. Jadi seperti biasa ya, buat teman-teman yang sudah nonton channel kami, yang suka ngikutin channel kami, penampakan lapak kami mungkin udah tahu ya seperti ini. Nah, sebelum kita ntar review penampakan dari rangka sentrifugal, kita lihat dulu ya mesin yang udah utuh ya. Nah, jadi ini adalah mesin sentrifugasi ya. Jadi alat penunjang buat pembuatan PCO. Jadi dengan cara ini kita bisa menghemat waktu dan mengefisienkan waktu untuk pembuatan PCO. Jadi mesin ini tujuannya, fungsinya itu untuk memisahkan si minyak, air dan blondo ya. Jadi dengan mesin ini itu sangat cepat pemisahannya ya. Beda lagi kalau dengan difermentasi itu harus membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ini penampakannya. Kalau unit satu gini, komplit satu gini ya sama rangka itu kita jual dengan harga 5 juta udah termasuk toples 12 buah. Dengan kapasitas kurang lebih 18 liter dan dalam satu pengerjaan selama 30 menit kita bisa panen minyak PCO-nya kurang lebih 15 liter sampai 12 liter sampai 15 liter. Itu tergantung dari bahan baku kelapanya ya guys ya. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Nah, untuk yang saya sebutkan yang tadi yang 1.500.000 itu berbentuk apa? Yuk kita akan lihat ya ke depan ya guys ya. Tapi sebelum kita lihat, kita pengen lihat dulu ya teman-teman kita yang ada di lapak depan yang lagi ngupas kelapa ya. Nah, seperti ini ya guys ya. Aktivitas pagi ini seperti ini. Alhamdulillah teman-teman kita udah beres bongkar kelapa. Nah, di sini ada Kang Obot. Oh, ada Mang Agus, ada Wadebrand, dan ada teman-teman yang lain ya. Seperti ini penampakannya. Yuk, kita akan review rangka yang tadi kita sebutkan ya guys ya. Nah, jadi Amulaya ini itu orderan dari data subscriber kita ataupun nggak tahu siapa ya, tapi yang jelas ini orderan dari rekan kita yang suka, mungkin yang suka nonton channel kami ya. Nah, ini tuh dia ordernya itu rangka besi dalamnya ya teman-teman. Jadi tidak termasuk rangka luar ataupun rangka yang kayu ya. Jadi dia itu ngorder rangka dalamnya aja ya teman-teman. Jadi rangka besinya aja. Nah, dengan rangka ini kita jual dengan harga 1.500.000. Ya, udah termasuk toples, udah termasuk puli, udah termasuk ntar pilo lahar ya. Jadi tinggal beliau tinggal merangkai rangka luarnya yang terbuat dari kayu ya. Mungkin tujuannya beliau pesen ini biar meminimalisir ataupun memangkas pengeluaran beliau ya.
jadi menyesuaikan budget ya. Nah, untuk penampakannya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah ini udah beres, tinggal kita keringkan terus ntar kita paket ya. Ini pengiriman buat ke daerah Bekasi ya, buat Ibu Maman ya, kalau nggak salah Ibu Maman dari Bekasi ya. Ini udah beres. Ini harganya 1,5 juta ya seperti ini. Nah, apa aja yang kalian miliki ataupun yang kalian dapatkan dari harga 1,5 juta? Jadi kalian mendapatkan 12 tempat ataupun wadah lubang untuk ntar disimpan toples yang ukuran 1 liter 70 ya. 1 liter 70 atau 1,7 ya. Dengan panen kisaran kurang lebih 1 liter. 1 liter per toples ya. Kalau soal panen itu tergantung dari si bahan baku kelapa. Kalau di lapak kami, kami suka milih kelapa yang tua-tua yang diperuntukkan untuk pembuatan PCO. Jadi kami hampir sekali panen itu satu wadah gini itu 1 liter 20 ya teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini bisa dilihat. Nah, jangan khawatir ya teman-teman. Ntar kita akan kasih lahar di sini ya, lahar. Kita akan beri lahar 1, 2. Kita juga dikasih, kita juga kasih ini puli ya, puli. Kasih puli. Dan kita juga mungkin ntar kasih toples ya 12 buah. Nah, untuk harga 1,5 juta dan buat teman-teman yang tertarik silakan order di kolom komentar, di kolom deskripsi udah kita sematkan nomor untuk pesanan mesin kayak gini ya. Tapi buat teman-teman juga yang merasa kemahalan dan pengen bikin sendiri bisa di screenshot ya. Nah, penampakannya seperti ini bisa di screenshot. Jadi untuk meminimalisir pengeluaran kalian ya bisa di screenshot. Jadi bisa ditiru di daerah masing-masing karena untuk pengerjaannya ini cukup mudah ya, untuk cukup mudah dan cukup simple. Nah, untuk asnya sendiri kita bikin as kurang lebih 1 meter 20 ya. Dan untuk ke lebar dari bagiannya masing-masing itu kita kasih 30 cm ya. 30 cm, 30 cm seperti ini, teman-teman. Coba di screenshot, teman-teman. Biar kalian yang pengen niru bisa menirunya di rumah kalian. Dan buat teman-teman juga yang pengen berwirausaha di bidang perkelapaan khususnya perminyakan PCO, jadi kalau terkendala dengan modal daripada mesen ke kami harganya 1,5 juta, kalian pengen bikin di rumah silahkan kalian bikin aja seperti ini dan silahkan di screenshot ya biar kalian itu bisa bikin di daerahnya masing-masing ya. Soalnya kalau di kami beli 1,5 juta itu tanpa ongkir ya, jadi ongkir nanti ditanggung dari pembeli ya teman-teman. Nah, seperti itu penampakannya. Buat teman-teman juga yang belum jelas dengan apa yang saya sampaikan, silakan jangan sungkan untuk berdiskusi di kolom komentar. Sekira kita bisa menjawab, kita akan jawab semua pertanyaan dari teman-teman semuanya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin serasa seperti itu ya penjelasan dari rangka untuk mesin sentrifugal ya. Mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas buat teman-teman dan bisa dimengerti buat teman-teman. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Kami di sini masih pemula. Jadi seperti biasa teman-teman, sekira bermanfaat jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan kalau bila perlu bagikan video kami ini kepada orang-orang lain biar banyak sekali anak-anak muda yang tertarik untuk berbisnis di bidang hasil bumi khususnya buah kelapa dan pisang. Oke, saya undur diri. Saya Anton Nugraha, seperti biasa dikumur dikunyah. Waalaikumsalam semuanya. Wakwaw.